Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita musik sebentar. Oke, terima kasih. Gimana kebanggaan anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Oke, seperti biasa, di mengawali pelajaran kita, sebelum masuk ke kegiatan kita, Bapak minta akan dulu kepada ketua kelas pemimpin kita, Bapak. Ya, silakan, Bung Juli. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Semoga kita semua tetap dalam kehidupan Allah. Oke, selanjutnya Bapak absen dulu kita. Oke, selanjutnya sebelum Bapak kita absen, Bapak absen dulu ya. Aren Asani. Ada Pak. Oke, Ade Rizki Karunia. Aulia Fitri. Abil Pati. Ada Pak. Yanti Sapitri. Lili Padma. Abdul Aziz Simanung Khalid. Ada Pak. Oke, Bapak Rasa dan semua di Bapak Rasa sudah. Nah, sekalian, selanjutnya kita masuk. Kalau lingkaran datanya bisa digunakan. Terima kasih Bapak. Oke, selanjutnya kita melaksanakan yang namanya kegiatan stop dulu. Bapak minta semua relax dulu, relax, tenangkan diri. Ya, dulu, pertama. Lihat fleksi, apa namanya? Preskan otak, preskan otak. Sudah nyaman. Selanjutnya tarik nafas dulu sekitar 5 detik. Tahan. Yo. Hitung ya. Tarik nafas tahan ini. Tahan 5 detik. Hembuskan. Pelan-pelan. 4 kali 4 detik. Nah, ulangi sampai 3 kali. Kalau sudah, selanjutnya Bapak mau nanya kondisi emosional Anda
telah melakukan kegiatan tadi. Coba contoh kelas sebagai duduk satu per orang. Ini ada yang namanya pengenalan emosi, kesadaran diri dalam bentuk emosi ya. Oke, nanti Bapak suruh kalian gambarkan, kalian pilih taruh di sini, baru dipaparkan ke Bapak apa alasannya. Silakan Juli. Sediakan alat tulisnya. Tanjung. Oke, silakan Bapak kasih waktu 2 menit. Ya, apa yang Anda rasakan hari ini? Terima kasih. Oke, waktunya sudah selesai. Sekarang Bapak mau tanya dulu. Gambar emosi dari Ade Rizky. Nah, coba aku lihatin Bapak, apa emosimu pagi ini? Apa itu? Senang. Bisa dikasih alasannya kenapa Ade Rizky senang saat ini? Apa? Karena selesai menyiapkan tugas sekolah portofolio, Pak. Oke, mantap. Tanggung jawab dan tugas sudah selesai ya. Diskusikan, nanti tampilkan ke depan dalam media yang sudah kalian sepakati ya. Oke Pak, siap. Bapak rasa waktunya sudah cukup. Selanjutnya Bapak persilakan dulu dari kelompok visual untuk menampilkan hasilnya ke depan ya, bersama-sama bisa kita perhatikan. Ya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama, di sini ada contoh membuat diagram tentang tabel hasil panen, yaitu yang pertama padi dengan hasil panen 220, 100, serta yang kelima ketela dengan hasil panen 180, dengan jumlah hasil panen totalnya yaitu 1000 ton. Kalau ada pertanyaan, boleh diajukan dari kelompok lain. Ada kelompok lain yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan dulu aplaus untuk rekannya. Hasil berat badan siswa kelas 10 SMA Bina Nusa yang ditampilkan oleh diagram berikut. Pada diagram kita hitung semua jumlah berat badan yang banyak, jumlah berat badan yang dihasilkan oleh siswa, yaitu berat 40 ada 6 orang. Oke. Dengan tinggi badan 158 ada 2 orang, 160 1 orang, dan 161 3 orang.
dan 165 satu orang. Oke, alhamdulillah presentasi kelompok saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk penguatan materi kita di sini ada latihan soal ya. Untuk menguatkan dan memastikan Anda semua sudah paham. Bisa diperhatikan di layar? Bisa. Bisa. Ada soal Bapak bacakan. Berat badan siswa kelas 10 SMA Bina Nusa ditampilkan oleh diagram batang berikut ya. Di situ bisa kita lihat yang 40 kilo ada 6, 41 kilo ada 12 orang, 42 kilo ada 15 orang, 43 kilo ada 18 orang, dan yang 44 kilo ada 9 orang. Pertanyaannya adalah tentukan persentase siswa yang mempunyai berat badan 41 kilogram. Yo. Ada yang mau maju menyelesaikan depan? Ya, Aulia Fitri, ya, mantap. Silahkan, gimana? Di sini pun jadi. Tadi, ya, oke. Biasa, silahkan Anda checklist nanti ya masing-masing. Ya, Pak. Setelah selesai, silahkan bagi dulu Pak Ketua. Ya, di checklist ya, dan Bapak bisa tahu apa faedah dari pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah dulu refleksinya, refleksi dirinya. Ya, sama lagi kita kumpulkan ya. Sebagai penutup, Bapak mau bertanya dulu kepada Mita. Oh, pertanyaan Bapak adalah apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Yang menarik dari pembelajaran hari ini adalah kita bisa menentukan materi pelajaran kita sesuai dengan profil pelajaran kelompok kita, Pak. Oke, sesuai dengan bidang tembakan kalian berarti ya? Iya, Pak. Jadi bisa disalurkan. Oke, terima kasih Mita. Iya, Pak. Oke, pertanyaan terakhirnya Bapak ajukan dulu ke Lili Padma ya. Iya, Pak. Menurut Lili, apakah penting mempelajari diagram lingkaran dan diagram batang ini? Sangat penting, Pak, karena belajar diagram ini kita berguna untuk mengolah data dalam tampilan yang jelas dan menarik. Apalagi saya ingin bercita-cita masuk STIS. Oh, cocok, pas itu. Pengalaman saya mestis berhubungan lagi sangat dengan data dan pengolahan datanya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ajaran kita hari ini sudah rampung. Terima kasih selalu respon baik dan budaya positif yang telah Ananda buat ya. Oke, untuk menutup pelajaran, Bapak Kira silakan dipimpin oleh Pak Ketua dan lebih berkah kepada kita. Ya Pak Cudi Satuka. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam merdeka belajar. Di sini saya akan mencoba merefleksikan pembelajaran yang ada di video saya sebelumnya. Pertama adalah saya ingin mencoba merefleksikan apa saja kompetensi sosial emosional yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran. Yaitu meliputi kompetensi pengenalan emosi, yaitu kesadaran diri serta didiknya. Selanjutnya, mengelola emosi dan fokus siswa, yaitu pengelolaan diri. Kesadaran sosial, yaitu empati terhadap sesama. Keterampilan berrelasi yang bisa dipicu atau dilaksanakan dengan cara bekerja sama, berkomunikasi dengan jelas dan efektif, menghormati pendapat orang lain, dan mampu menggunakan informasi. Untuk teknik pembelajaran yang ada di video saya itu sudah dilaksanakan, yaitu tebak emosi ya, dan ada juga mengungkapkan rasa empati. Selanjutnya ada dilakukan teknik stop. Ada lagi berkelompok dan bekerja sama untuk mencari solusi terhadap materi yang diberikan, sampai dengan berkoordinasi menentukan proyek yang harus dikerjakan dalam satu kelompok. Hal-hal yang sudah saya lakukan yaitu memberikan gambar bermacam-macam emosi ya, yang ada dalam bentuk emotikon atau bentuk gambaran emosi, susah, senang, dan sejenisnya. Selanjutnya siswa disuruh untuk menggambar emosi sesuai keadaan si siswa hari itu, kemudian memberikan penjelasan terhadap perasaannya, dan siswa lain juga mengungkapkan rasa empati dari perasaan temannya tersebut. Dilanjutkan dengan guru menginstruksikan atau saya untuk berhenti sejenak, menyamankan diri, merilekskan, dan memandu teknik stop sampai semua rileks. Selanjutnya, saya memandu siswa berkelompok sesuai dengan gaya belajar siswa yang sudah ditentukan sebelum-sebelumnya dari pembelajaran diferensiasi, dan juga mengikuti kesepakatan kelas. Hal-hal yang saya sampaikan pada murid yaitu, mari kita laksanakan teknik stop, meregangkan otot-otot, menyamankan diri, merilekskan, memokuskan pikiran. Selanjutnya, apa yang Ananda rasakan? Sudah rilekskah? Mari kita lanjutkan dengan menggambarkan perasaan kalian saat ini. Tolong ceritakan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan jika temanmu mengalami perasaan tersebut, dan ayo berkelompok sesuai dengan gaya belajar yang sudah disukai, yang disukai. Tujuannya itu untuk mengenali berbagai emosi sebagai wujud kesadaran diri dan pengelolaan diri, berempati dalam berinteraksi dengan teman, membangun relasi, dan bekerja sama dengan teman. Dan secara keseluruhan saya sadari dari praktik pembelajaran yang sudah saya laksanakan sebelumnya itu, saya sadari masih banyak kekurangan. Masukan dan saran dari seluruh Bapak Ibu, CGP, fasilitator, walaupun seluruh unsur pendidikan sangat diharapkan untuk membangun dan memperbaiki proses pembelajaran, terutama untuk saya ke depannya, supaya bisa terwujud profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar yang sesungguhnya. Dengan segala kerendahan hati, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar, salam dan bahagia. Terima kasih.